Ada siapa? Agus cepat. Tertipu sudah kulon. Harap segera hubungi Bapak Kades Ilham di sana. Dorok saudara Heru. Cepat. Jika Jumat pada set kedua yang bisa menyemakan pertandingan sebaik cantik sekali bola cepat diperagakan saudara Denso kali 1-0 Agus setter andalan hari blok Jumat ada saudara Ilham bukan Heru bagaimana dapat ditahan atau diblok oleh saudara Denso. Nomor 4 Agus timbang-timbang ada nomor punggung 3 Spike pendirian saudara Bobong ini terbang leluasa kembali poin 1-2 Bobong cantik sekali. Oh, es pertama untuk saudara Bobong kembali 2 sama. Bobong se ada siapa? Agus cepat tertipu sudah saudara Ilham. Ucu melancarkan serangan yang begitu dahsyatnya. Kembali 3-2 untuk blok cepat. Ada saudara Medi masih bisa diselamatkan. Ditipu saja umpankan. Oh sayang, seribu kali sayang. Penyelamatan sang kapten si tangan besi ini gagal sudah. Ucu timang-timang bola. Jamsep dilakukan. Keluar terlalu keras. Jamsep dilakukan oleh saudara Ucu. Tinggi dan datangnya bola. Spike saudara Epoi. Cantik sekali. Tidak begitu tinggi namun spike-nya cukup menggelegar. Denso serve. Ah, masih bisa diselamatkan. Itu sudah. Dorong saja saudara Ucu. Umpankan. Zikri. Cantik sekali. Naik touch ball. Sama satu. Pemain dari blok Sabtu Denso ancang-ancang terima Bobong umpankan dorong saja ditipu ada siapa Kang Epul BKP masih bisa diselamatkan spike keras masih ada. Ayo bagaimana nomor punggung 17 yaitu net anggaran official dari blok Sabtu ketika time out untuk mengatur serangan-serangan selanjutnya. Kembali saudara Denso pegang-pegang bola. Ada siapa? Umpankan Heru. Spike dicocor saja. Umpankan Ladun. Spike bisa diselamatkan. Saudara Zikri. Cantik sekali. Pemain andalan dari. Ayah. Enso ada. Medi umpankan Heru. Spike. Tidak dapat diselamatkan. Pengumuman bagi yang menemukan STNK atas nama Bapak Warhadi dari Desa Bongas Kulon harap segera hubungi Bapak Kades atau ke Sumber Suara. Terima kasih. Kawer bos. Oin kembali 9-4
Zikri. Oh, lalu jauh saudara Zikri ini. Kali indah poin untuk nomor satu. Apple jorok saja sampai. Bagaimana keluar? Keluar. Tenang, tenang, tenang. Ada blok satu, pegang bola. Upaya Denso. Ah, cantik sekali. Manja sekali tikuan maut nomor punggung 15 Kang Evul. Kang Evul pegang-pegang bola. Save akan dilakukan. Ada nomor punggung 17. Oh, dapat dibaca kali ini serangan saudara Bobong dari anak blok 1. Kembali menambah poin 11-6. Evul ada Ilham di sana. Dorong saudara Heru. Spike. Utangan besi, namun sayang, seribu kali sayang, angin saja yang dilalui. Kembali Kang Epul, timang-timang bola, ada saudara Ilham, dorong saja. Ah, cantik Bobong kali ini, patkan bola di tempat yang kosong. Indah poin 7-12, capsep dilakukan. Ada siapa? Nado di sana. Masih bisa diselamatkan. Saudara Medi dorong saja. Spike Ucu. Masuk, masuk, masuk. Membredos cuma saja. Ladun kali ini self dilakukan. Ada nomor punggung 17. Ripan Heru. Ah! Cantik sekali sang kapten dari blok 1 yang berjuluk si tangan besi ini. Kembali poin 8-13. Dorong saja. Cantik sekali bola cepat. Kawan-kawan bos. Anak-anak blok cuma the black team. Bagus. Tinggi datangnya bola dorong. Masih bisa diselamatkan. Dorong saja ke belakang, ada Bobong di sana. Kembali spike keras. Masih bisa didorong saja. Ada Kang Ucu, umpankan kembali Heru. Spike keras. Sayang seribu kali sayang. Nomor punggung 17. Meskipun spike-nya keras, api dapat dibendung Ilham. Baik ketai. Masih bisa diselamatkan. Ada siapa? Tipu saja. Baik bisa dengan satu tangan. Ada Bobong di sana. Masih bisa diselamatkan. Ada saudara Ucu. Dorong saja ke belakang. Ada Ilham. Obel. Oh. Cantik sekali. Nomor punggung 17. Cukup didorong saja ke belakang. Kembali menambah poin 9-15. Lagi-lagi anak-anak blok Jumat memperagakan bola-bola cepat. Ada Denso kali ini. Ucu timang-timang bola jam sebelah. Terlalu rendah. Jangan. Hok Sabtu. Ada siapa? Umpan katiku saja. Cukup cerdik. Bola tipuan dahsyat dari saudara Agus ini menambah poin untuk blok cepat. Ada saudara Medi umpankan Heri. Ah, apa dibendung kali ini? Nomor punggung 3 dari blok 1 Denso ancang-ancang. Ada Ilham di sana. Ke belakangan saja. Masih bisa diselamatkan. Umpan Dikri. Cantik sekali terbang bebas saudara Zikri ini, pemain asli dari blok Jumat. Nambah poinnya, kali skor bertambah 9-10. Out. Sawer. Tenang. 19-10. Kurang deh. Datuk ada lo. Nyama.
Maaf besi. Ayah meureun cek kopi mah. Siap. Dok sap tim A kembali. Ah, double terjadi kesalahan dari sang kapten. Saudara media ini, Enson, ancang-ancang. Ada nomor punggung 3, spike. Pelan saja, tapi cukup indah. Nomor punggung 17 kali ini. Anak blok 1, ya siapa? Umpankan Agus ke belakang, spike Zikri. Bagaimana? Rating atau senyum-senyum kecil saja. Saudara sang kapten ini mengakui kesalahannya. Poin 21-11. Spike cantik sekali. Dengan gagah beraninya saudara Medi ini memukul bola dengan begitu kencang. Ada siapa di sana? Umpankan di. Cantik sekali. Winker Anda dari blok Jumat, saudara Lampun Dini. Simpangan laba-laba. Ah, sendirian terbang bebas sang kapten kali ini. Mari kita poin 13-22. Umpankan Agus, spike Ladin masih bisa diselamatkan. Baik ketek, namun sayang bisa didorong saja. Spike saudara Ladin masih bisa ditahan. Akan masih bisa ditahan kembali. Spike Apple, spike yang keras menggelegar. Kali ini Kang Apple menambah pundi-pundi poinnya. Kembali poin 23-13. 10 angka tertinggal blok 1. Ke belakang ada Kang Medi. Masih bisa diselamatkan. Spike kamu dapat dibendung. Kembali. Lagi-lagi anak-anak blok Jumat. Satu angka di muka. Game point untuk blok Jumat. Lalu terburu-buru saudara Ladu ini. Kembali menambah poin untuk blok 1. Dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 dan ulang tahun desa kami, desa tercinta, desa Tarikolon yang ke-122. Dan untuk persiapan setelah pertandingan kali ini, blok Minggu akan melawan blok Rabu. Jangan sampai telat ya. Setelah ini tim ganaman blok Minggu akan melawan tim ganaman blok Rabu. Terima kasih. Bola dipegang dari anak-anak blok 1. Spike. Ada Denso di sana. Umpankan Heru. Masih bisa diselamatkan. Ada Kang Agus. Spike Ucu. Masih bisa diselamatkan. Dorong lagi-lagi Kang Ucu. Sendirian Kang Ucu. Spike keras. Poin pertama 1-0. Denso pegang bola. Ada siapa di sana? Umpankan Heru ke belakang. Masih bisa. Namun sayang Kang Apple tidak dapat maksimal mengembalikan bola. Alisan libero masuk. Saudara Rizal. Bola jangkit yang cukup indah. Tidak terlalu keras. Namun mematikan. Kembali poin 2-1. Agus, ada siapa di sana? Dorong saja nomor punggung 3. Ada sang libero dari blok Cuman. Tipu-tipu manja double.
sang setter dari blok satu saudara Heru kali ini melakukan kesalahan. Ada Agus ancang-ancang terima umpankan spike pasti bisa diselamatkan kembali saudara Heru dorong saja ditipu manja double. Kembali 2-3 apa di sana dorong Kang Epul umpankan Zikri dapat dibendung saudara Ucu. Kembali pit poin pertama 3 sama pankan Sang Libero di sana spike Zikri masih bisa diselamatkan ada Kang Ucu cukup ulet sekali masih bisa diselamatkan. Dorong saja. Ada siapa di sana? Ada Kang Epul. Spike saudara Zikri bisa diselamatkan. Umpankan kembali. Ucu. Masih ada perlawanan. Sendirian di sana. Ada Kang Agus. Ditipu saja. Cukup cerdik saudara Ucu ini. Kembali menambah poin untuk blok Jumat 4-3 Ucut Amsel dilakukan. Ada nomor punggung 17 masih bisa diselamatkan. Bali tembus spike ikras nomor punggung 3 Bali pemain muda saudara Gugun. Ada Sang Libero, umpankan, dorong saja Epul, bagaimana? Tol, dilakukan saudara Popo, nyentuh, net, poin 5-4. Ladun acang-acang dari blok Jumat. Egi datangnya bola, terima. Keluar ataukah touch ball, gol keluar. Kembali poin 6-4. Ladusel, ada siapa di sana? Dorong! Cantik sekali saudara Bobong ini. Lakukan quick yang cukup keras. Tinggal satu angka, anak blok Sabtu 5-6. Dorong saudara Ladun. Wow! Lagi-lagi Kenso sendirian. Terbang bebas. Di angkasa. Ya, ada siapa di sana? Umpankan, dorong saja. Masih bisa spike keras Kang Epul. Dorong saja ke belakang. Spike sendirian ada saudara Ladun. Umpankan kembali. Ada Kang Epul kali ini. Tembus. Spike keras dari Kang Epul. Setelah ini pertandingan selanjutnya tim keenaman blok Minggu akan awal tim keenaman blok Rabu. Ya, official dari blok Minggu sudah dapat mendaftarkan nama-nama pemainnya. Terima kasih Ayah Sidi. Aduh, bola. Kita lanjutkan lagi pertandingan sengit kali ini pada blok Jumat. Pemimpin sementara dengan 8 angka. Umpankan, baik masih bisa diselamatkan. Ada didorong saja ke belakang. Masih ada saudara Ladun. Baiklah saudara Epul. Umpankan Ilham. Didorong saja. Ada siapa? Spike Agus masih bisa sendirian Kang Medi. Masih bisa ada Epul. Masih bisa diselamatkan. Dorong saja ke belakang Medi kali ini. Ada saudara Denso. Denso.
lagi-lagi main jangkung nomor punggung 17 ini nambah pundi-pundi poinnya untuk Long Jumat. Terbaca sudah, masih bisa diselamatkan. Spikecraft double Kang Apple. Kembali pindah poin seberat dengan 6-9. Sang kapten dimiliki blok satu. Ada Kang Medi, ada Bang Epul. Umpankan terlalu rendah. Ada saudara Koyi. Terima kasih ofisial dari Bro Krabu sudah. Setor. Ya, kita lanjutkan lagi. Ada Ucu. Ada Tensa kembali. Umpankan Heru. Terima kasih. Terima kasih Agali yang sudah emut ke reporter. Matur nuhun. Ya, kembali bola dipegang blok cuma. Ada siapa? Didorong ke masuk. Kembali pindah poin 8-10. Ya. Ada siapa? Umpan kaca. Ternyata ada Kang Epul. Tip saja. Ada Koyi. Masih bisa diselamatkan. Salah pengertian saudara Agus ini. 9-10. Popong sep. Ada Kang Ucu. Umpankan Denso. Cantik sekali. Lagi-lagi. Pemain muda. Dimiliki dari blok cuma Kang Denso. Apapun di poin-poinnya 9-11-9. Ada Koye. Salah pengertian. Saudara Zikri bersama Denso ini. Sang libero masuk. Nomor punggung 9. Ada siapa di sana? Cangkit lagi-lagi. Bola-bola cangkit. Diperagakan anak-anak Lok Jumat ataupun anak-anak The Black Team. Kembali 12-10. Ada siapa di sana? Oh ye, masih bisa diselamatkan. Ucu deh, masih bisa diselamatkan. Ada siapa? Dapat diselamatkan. Banyak yang kembul. Masih bisa diselamatkan. Udah. Poin untuk blok satu Koyi. Kacang. Ada Epul. Umpankan. Dikri. Lalu ini. Pemain. Saudara Dikri. Kelahiran Palestina ini. Besar di Cisampi. Nambah pundi-pundi poinnya. Spike bisa diselamatkan. Ada Kang Epul. Torong saja. Ada siapa? Heru lagi-lagi. Spike. Cantik sekali. Nomor punggung 3 dari blok 1. 12-13. Ada sang libero. Kang Epul. Masih bisa diselamatkan. Dorong saja keluar. Tenang. Time out diminta ofisial dari blok 1. Pelan-pelan Pak Supir. Sorak-sorai ibu-ibu blok Jumat dan ibu-ibu blok Sabtu ramaikan pertandingan sengit kali ini. Di mana blok Sabtu sangat ramai sekali. Namun ancang-ancang kembali. Satu angka dibuka untuk blok Jumat. Pasti bisa diselamatkan. Umpankan Epul.
pasti bisa diselamatkan lagi-lagi. Spiderson. Berakhirlah sudah dengan kemenangan Blok Jumat. Terima kasih Blok Sabtu.